Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini setiap hari, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang masa. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada anda semua. Denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, baguslah letak jawatan? Oh, itu soalan yang bagus. Adakah anda setuju dengan pernyataan itu? Patutkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan? Wow, anda boleh typekan komen anda. Okey, bagi saya secara peribadi, saya tidak setuju. Saya tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ada beberapa sebab mengapa saya tidak setuju. Tapi sebelum itu, saya ingin beritahu bahawa saya bukan orang Madani kah, PKR kah, Pakatan Harapan kah, DAP kah, UMNO kah. Bukan, saya bukan. Bukan ditajah, tidak pernah ditajah. Kalau saya pernah ditajah, woi kaya saya ni. Tapi malangnya saya tidak pernah ditajah oleh mana-mana. Cuma saya suka untuk menyatakan kebenaran. Okey, sebab yang pertama kenapa saya tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Pertama ialah kerana tidak ada orang yang saya nampak yang layak untuk tukar dia untuk setakat ini. Semua calon-calon, calon-calon PM daripada Pakatan Harapan BNK, daripada Pembangkang Perikatan Nasional kah, daripada Bebas kah, semua calon-calon yang mereka nyatakan itu pada pendapat saya tidak, belum layak, belum ada credibility, belum ada aura, belum ada pengalaman untuk mentadbir negara Malaysia. Takkanlah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri lagi, takkanlah dia Wang pula, aduh, takkanlah Sanusi, takkanlah Azmin Ali. Saya tidak nampak mereka boleh tukar Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak nampak mereka boleh tukar dia. Ya, satu-satunya yang paling hampir yang saya rasa belum lagi diketahui ialah Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu. Walaupun begitu, beliau belum pernah ada pengalaman di persekutuan. Kerana itu pada pendapat saya, beliau belum lagi boleh jadi Perdana Menteri. Beliau belum ada pengalaman di persekutuan. Sekurang-kurangnya beliau mestilah pernah mengemudi negara, at least jadilah timbalan Menteri Kewangan kah, at least pernahlah jadi Menteri Pendidikan kah, at least pernahlah jadi timbalan Menteri yang berkenaan. Tapi dia tidak pernah menjadi menteri atau timbalan menteri persekutuan. Jadi bagi saya belum ada, belum ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kerana saya nampak sendiri tahu dengan mata saya sendiri kemarin ni terjadi. Dan satu lagi kemarin dulu, saya berurusan di satu pejabat dan saya dapati perkembangan terkini pejabat kerajaan luar biasa tau. Luar biasa. Ini hasil daripada inisiatif, ketangkasan, ketegasan dan ketidak kompromian yang berlaku di dalam kerajaan sekarang, yang mahu supaya pentadbiran awam dihormati, supaya kaki tangan awam dihormati yang sepatutnya, ya, yang sepatutnya. Okey, yang pertama berlaku ialah di satu pejabat persekutuan. Apa yang terjadi tau? Woi, diorang punya kerja efisien sekarang. Semua kaunter ada orang, semua masa tepat, segala-gala tepat. Ini belum pernah berlaku tau sebelum ini. Belum pernah berlaku dalam pengalaman saya, belum pernah berlaku. Yang betul-betul efisien, kerjanya bagus, cara mengurus pelanggan bagus. Inilah yang dibawa oleh Perdana Menteri. Adakah Perdana Menteri selepas dia kah, sebelum dia kah yang ada begini? Tidak pasti ada atau tidak. Okey,
Nah, next. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu di pejabat persekutuan. Ada sekali lagi. Sekali lagi saya nampak di pejabat negeri pula. Yang tadi tu persekutuan, yang ini negeri. Jadi bagaimana pula dengan cerita ini? Ini jadi kemarin. Ini berlaku kemarin. Ketika saya berurusan, tiba-tiba saya dengar ni tau. Dia kata begini, hati-hati. Ini tak boleh buat sebab ini akan SPRM siasat. Ini tak boleh buat, ini dikira salah guna. Salah guna wang, salah guna wang, salah guna pangkat, salah guna kuasa. Saya terkejut tau. Ui, sekarang ini orang sudah mulai takut buat rasuah hapadan muka. Yang cakap tu bukan pegawai kerajaan. Ini orang-orang biasa. Ini orang biasa, rakyat biasa yang berurusan di pejabat itu. Saya ucapkan tahniahlah kepada kerajaan sekarang yang berjaya mengekang rasuah ini. Bayangkan kalau orang-orang kampung pun berani cakap begitu, maknanya penekanan utama kerajaan sekarang yaitu membenteras rasuah sudah sampai ke akar umbi. Sudah sampai ke akar umbi, telah berjaya. Adakah Perdana Menteri sebelum ini yang berjaya buat macam Datuk Seri Anwar buat? Tidak ada. Waktu Najib Razak, tidak ada. Balik-balik dengar, oh ini susah mau buat urusan, perlu ada itu, perlu ada ini. Macam begitulah. Tapi saya rasa itu sudah berlalu. Zaman siapa? Zaman Jana Wibawa, abah kau? Kita sudah tahulah. Sudah tahu. Waktu zaman Najib, 1MDB. Waktu zaman abah kau, Jana Wibawa. Sekarang sedang disiasat. Harap-harap tiada lah. Harap-harap tiada lah. Dan mungkin tiada pun. Sebab kalau ada, nanti ada jadi Perdana Menteri kedua masuk penjara. Zaman siapa lagi? Zaman Mahathir? Kamu sendirilah tahu. Saya pun tidak tahu. Sebab waktu itu saya masih beringus-ingus. Jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, saya bagi tahu. Ada bukti di depan mata. Saya sendiri nampak, saya sendiri dengar, saya sendiri rasa kagum. Wow, saya kata ini betul-betul kerajaan hebat, madani. Tidak ada lagi rasuah. Semua dibuat dengan betul. Okey. So apa lagi yang saya rasa? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak patut ditukar, tidak patut letak jawatan? Kerana sekarang ini ekonomi negara Malaysia dalam keadaan yang luar biasa hebatnya. Ramai orang kata tak hebat, itu ini. Kamu tidak tahu betapa teruknya dulu ekonomi kita ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih. Terpaksalah dia cuba baiki semua yang sudah rosak. Bukan senang tau. Kata kos sara hidup makin tinggi. Seluruh dunia sama, cik. Macik-macik, seluruh dunia sama. Harga barang sama, semua tempat naik. Bukan di Malaysia saja, bukan di kampung kamu saja. Seluruh dunia naik harga barang. Tapi tengoklah macam mana kerajaan mau cope, mau atasi kenaikan harga itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim umum banyak sekali kenaikan-kenaikan gaji. Banyak sangat bantuan-bantuan. Ini untuk membantu. Belum pernah ada kerajaan ataupun Perdana Menteri sebelum ini yang umum kenaikan gaji seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan. Kalau ada, silalah komen siapa dia. Okey, so banyak lagi sebab-sebab lain lah. Tapi cukuplah dengan sebab-sebab yang tiga saja itu. Yang sederhana itu saya rasa sudah cukup membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu diganti untuk ketika ini. Kalau ada, calonkanlah nama-nama yang anda rasa boleh jadi Perdana Menteri. Sila komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru, ulasan-ulasan yang menarik, yang lucu-lucu daripada channel ini setiap hari. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu yang cukup relax berada di kampung, hidup slow. Saya selalu, kamu nampak video saya tu, saya di KK tau. Saya di KK kerana sedang
sambung belajar. Kita sambung sampai doktor, sampai PhD kalau dapat lah kan. Nah, kalau lulus lah kita mau ambil sampai PhD, lang-lang belajar kan. Nah, biar sampai ke puncak paling tinggi, begitulah itu impian lah kan. Jadi bagi Anda yang masih lagi ingin belajar walaupun sudah tua, teruskan belajar. Nah, teruskan belajar ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tidak ada integriti susah juga. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tiada integriti pun tiada guna. Apalagi kalau jadi menantu kepada orang-orang yang besar, sampai Perdana Menteri, kita punya mentua, tapi tiada integriti pun susah juga tau. Apa cerita dengan menantu Muhyiddin Yassin? Orang selalu kata begini tau, berani kerana benar, takut kerana salah, bertahan melawan kerana benar, lari kerana memang takut lah, takut kena, takut kena gari. Yang saya heran nih, kenapa Muhyiddin Yassin tidak dapat pujuk anak menantu dia nih untuk balik ke Malaysia? Kan Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri, sepatutnya dia memang kuat lah untuk pujuk dia punya menantu. Bukan apa? Saya rasa rasanya sejalah. Kan Muhyiddin Yassin punya menantu tu tidak bersalah. Dia cakap dia tidak bersalah. Jadi dia kena buktikan lah. Bukan apa? Dia kena buktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya yakin dia tidak bersalah. Saya yakin dia tidak bersalah. Tapi dia kena baliklah Malaysia untuk nyatakan dia tidak bersalah. Janganlah malukan mentua kamu tu. Aduh, janganlah malukan mentua kamu sehingga kamu bertapuk, bersembunyi. Takkanlah mau tunggu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri balik, baru balik Malaysia lagi. Yang paling kesian, takkanlah biarkan saja istri, anak-anak dekat Malaysia, tinggalkan begitu saja. Lepas tu yang satu lagi, kalau kamu tidak balik Malaysia, ini menjejaskan peluang mentua kamu Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri semula, kerana orang tak percaya dia. Tapi kalau kamu balik, kamu dapat jernihkan keadaan, lawan, tetap lawan, jangan takut lawan. Kalau kamu balik, kamu lawan, kamu buktikan kamu tidak bersalah, kamu buktikan bahwa kamu benar-benar bersih, ini dapat memberi peluang kepada Muhyiddin untuk jadi bakal Perdana Menteri ke 112. 112 lah, 113. Okey, jadi apa yang saya ingin sampaikan ialah integriti itu penting ya. Tidak kira lah kita siapa, pangkat besar manapun, integriti itu penting. Jaga integriti. Jangan minta rasuah, jangan ambil rasuah, jangan makan rasuah, jangan terima rasuah. Siapapun pangkat berapa besar pun, jangan. Nah, dan lagi satu, berani kerana benar. Baliklah. Okay. So, saya fikir dalam setiap ceramah ini boleh jadi senjata untuk lawan Muhyiddin. Kan memang begitulah politik ni, kadang-kadang dirasa seperti kotor lah, macam-macam lah. Tapi begitulah politik. Itulah politik, namanya politik. Politik ini adalah the art, satu seni untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikut apa yang kita kehendaki. Okay, so diorang kehendaki ialah supaya kita menyokong memang apa pangkat ataupun raid ataupun ya, mengundi diorang lah, terpulang kepada anda semua. Harap-harap pihak Interpol, pihak Polis Diraja Malaysia dan semua yang dapat bekerjasama dapat membawa balik Jolo, dapat membawa balik ni menantu Muhyiddin. Lepas tu ada seorang lagi yang Subahat, dikata Subahat. Semualah yang bersalah, yang lari dari Malaysia tu,
supaya dapat ditangkap, kita adili di Malaysia. Dan yang tadi, suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru selesai memancing. Casting ikan haruan. Tapi nampaknya kumpau berdarah hari ini. Adakah anda juga suka memancing? Sekiranya anda suka memancing, anda bolehlah komen. Saya pun suka memancing. Saya suka memancing. Semua jenis pancing saya sukalah. Pancing haruan, tuman, laut, laut dalam, laut cetek, semualah dientam semua. Oke, okay, pembuka bicara supaya kita tidak stres. Jangan stres-stres ya. Oke, okay, akhirnya Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri kita, mulai membuka suara. Nampaknya beliau mulai mengeluarkan isi hati dia. Antara artikel yang saya baca, dia kata ketika dia jadi Perdana Menteri, ramai orang-orang besar dalam UMNO, MP-MP UMNO yang menjauhkan diri daripada dia. Mungkin kenapa ya? Hairan juga, kenapa, apa masalah? Memanglah, siapa tidak kecil hati kalau sudah jadi Perdana Menteri tapi seolah-olah tak dihargai, macam begitulah agaknya lah. Kemudian keduanya, artikel yang seterusnya ialah dia kata, baru sebentar tadi saya nampak, dia menghormati Presiden UMNO jauh lebih mengatasi segalanya. Ini seolah-olah dia mau mengeluarkan perasaan kehormatan beliau, mengeluarkan rasa ingin menyatakan bahawa UMNO adalah yang paling dia sanjung lah, dan Presiden UMNO itu melebihi daripada jawatan Perdana Menteri sendiri. Tapi saya melihat, ini daripada pandangan saya sendiri, saya melihat sebenarnya ini adalah satu ungkapan kata, luahan rasa, ungkapan kata, luahan rasa daripada Ismail Sabri Yaakob yang beliau menyatakan rasa kecil hatinya, rasa tidak puas hatinya kepada Presiden UMNO dan UMNO sendiri. Pendapat saya sajalah. Tapi ini pendapat sejata. Adakah ini menunjukkan bahawa sebenarnya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri kita, sebenarnya sudah lama menyimpan hati rasa sedih dan tidak berpuas hati? Adakah ini, anda boleh komen lah, anda boleh komen, adakah ini adalah tanda-tanda bahawa ya memang benar ada lagi, ya memang benar ada lagi MP daripada UMNO yang akan join bersatu, yang akan keluar daripada UMNO? Adakah itu tanda dia bahawa Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bakal keluar dari UMNO? Wow, ini kalau betul habis bahaya ni. Saya percaya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ada supporter-supporter dia di belakang dia. Ada penyokong-penyokong dia di dalam dia. Kan pernah dia jadi Perdana Menteri. Jadi kalau dia keluar UMNO, memang satu benda yang amat besar lah. Memang satu perkara yang memang dahsyat bakal berlaku. Okay, so yang seterusnya ialah Kalau beliau betul-betul sudah nekat untuk berkeluar daripada UMNO, adakah tiba-tiba pula dia buat kejutan, tiba-tiba pula dia buat parti baru lagi? Oh, ini lagi kejutan lah. Tapi itu semua spekulasi ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semua yang saya sebut tadi itu hanya spekulasi semata-mata, dan saya fikir itu tidak akan berlaku. Cuma saja memang sudah berlaku bahawa
dia memang mengatakan dia hairan, dia rasa kecil hati rasanya. Saya agak-agak dia rasa kecil hati apabila dia kata dia hairan kenapa waktu dia jadi Perdana Menteri ramai yang menjauhkan diri daripada dia. Kemudian apalagi dia pun rasa hairan juga kenapa yalah begitu-gitulah. Okay, so tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah bersatu diharamkan? Patutkah PPBM diharamkan? Patutkah Muhyiddin Yassin punya parti ini yang dibuat bersama-sama dengan Tun Mahathir ini diharamkan? Patut atau tidak? Sila komen apa pendapat anda. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini UMNO siswa, kalau saya tidak silap, mereka telah menggesa ataupun meminta atau memberikan pendapatlah agaknya ya, pendapat bahawa bersatu perlu diharamkan ataupun ya diharamkanlah, bersatu perlu dibatalkan. Kemudian muncullah komen daripada bersatu yang tidak setuju perkara begitu. Jangan membuat apa hasutan ke apakah supaya bersatu diharamkan begitu. Tapi soalannya, kalaupun tidak ada tindakan ataupun ya campur tangan daripada mana-mana pihak, saya pasti tidak ada lah untuk mengharamkan bersatu. Tapi silap-silap gaya bersatu ni boleh terharam dengan sendirinya. Kenapa? Sebab baru-baru ini saya ada baca juga artikel tau. Saya ada baca juga artikel bahawa bersatu mungkin dalam bahaya besar, mungkin dalam bahaya besar dan berisiko untuk diharamkan oleh ROS sekiranya didapati wang jana wibawa yang Muhyiddin telah didakwa itu didapati memang dimasukkan secara salah. Kalau dimasukkan secara salah di dalam akaun Parti Bersatu dan didapati pula Muhyiddin Yassin bersalah kerana menyalahguna kuasa, dan kalau didapati bersalah duit itu disalah pakai, disalah transfer ke dalam Parti Bersatu, dan Bersatu pula kalau didapati oleh mahkamah Bersatu telah menggunakan wang yang haram, wang yang tak betul, Bersatu boleh diharamkan. Ada risiko untuk diharamkan. Jadi itu yang pertama. Kedua, ada perlembagaan Bersatu yang saya ada baca artikel ini juga dalam berita-berita Arus Masa, Arus Perdana. Anda boleh cari ya dalam Google sendiri, bahawa ada satu artikel dalam perlembagaan Bersatu yang dikatakan belum pun diluluskan, tapi sudah dibuat. Kalau saya tidak silap, tentang keahlian, ahli takrifan, orang-orang yang boleh memegang jawatan itu, kalau saya tidak silap tentang ahli bersekutu, yaitu orang yang bukan bumi putra. Anda boleh ceklah dalam internet ya. Dan itu pun kalau saya tak salah, itu disebut oleh diantara among the six MP yang keluar daripada Bersatu itu. Mereka kata mereka mempersoalkan tentang perkara itu. Jadi kalau benda ni betul-betul didapati bersalah, kalau
kalau didapati betul-betul bersalah, mau tidak mau diharamkan juga bersatu. Mau tidak mau boleh juga dibatalkan bersatu. Ah, jadi sekali lagi persoalan utama dia, Anda silalah jawab, tinggalkan komen Anda. Adakah bersatu perlu untuk diharamkan? Ini belum kita cakap lagi Muhyiddin Yassin yang telah Muhyiddin Yassin yang telah didakwa kerana dakwaan menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Menghasut terhadap yang di Pertuan Agong. Ini kita belum lagi cakap tentang dia punya ahli-ahli berapa ramai yang sekarang ini dalam masalah kerana jana wibawa. Ini belum lagi masuk menantu Muhyiddin Yassin. Okay, so tinggalkan komen Anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya amat gembira. Berita paling gembira bagi saya apabila saya mampu untuk hantar anak-anak pergi sekolah. Satu kegembiraan yang paling besar bagi ibu bapa bila dapat anak hantar anak ke sekolah. Bagaimana pula dengan anda? Semoga hari ini dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, semua sihat, anak-anak sihat, suami isteri sihat, semua sihatlah. Okey. Jadi apa berita hari ini? Antara berita yang paling menarik, paling trending, paling hot, paling suhur sekarang ini ialah tentang saman menyaman lah, apalagi di mana Mahathir saman Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mempertahankan diri. Ini tentang nama panggilan, nama ataupun gelar ataupun ya yang telah dikatakan oleh Mahathir bahwa itu fitnah. Jadi nampak gayanya Tun Mahathir yang walaupun tinggal 1 tahun lagi umur dia, 100 tahun sudah, otaknya masih geliga, hebatnya masih hebat dan ingatannya masih kuat. Dan nampaknya seolah-olah Mahathir banyak kelebihan sekarang ini berbanding dengan Zahid Hamidi. Saya nampak Mahathir keluarkan segala dokumen, macam-macam lah dokumen dia keluarkan, hujah-hujahan yang dia keluarkan, nampak seolah-olah menyebelahi Mahathir. Nampak seolah-olah aja lah, tak tahulah boleh menang atau tidak. Tapi kalaulah Mahathir menang, wow, adakah dia akan saman Zahid Hamidi sebanyak 1 bilion? Woi, kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, walau jangan 1 bilion lah, kalau dia saman 100 juta pun, wuyu kaya tu, kaya. Jadi inilah saya aduk balik kata, saya balik cakap sudah, politik hentikanlah memfitnah, hentikanlah menabur kebencian, apalagi menabur hasutan, fitnah semua. Bila sudah kena marah, belum kena elaklah daripada kena. Ini tidak sanggup tabur fitnah, sanggup tabur ini untuk semata-mata mau menang. Akhirnya kalau kalah, sudahlah kalah, kena saman lagi beratus juta ringgit, habislah. Ini kali ini, ini memang Mahathir betul-betul marah nih, meradang betul Mahathir ini. Saya rasa memang betul-betul Mahathir marah habis nih. Kalau lah dia saman Zahid Hamidi sampai 1 bilion, mana mau cari Zahid Hamidi, mana mau cari duit sampai 1 bilion. Zahid Hamidi mana mau cari duit sampai 1 bilion. Habislah kali ini. Okey, kita sudah sampai, kasih turun anak dulu dari pergi sekolah. Okey.
sekolah. Selamat sudah sampai di sekolah. Terima kasih kepada semua guru-guru. Terima kasih kepada semua pasukan keselamatan. Terima kasihlah yang menjaga anak-anak kami di sekolah. Terbaiklah. Budak-budak sekolah, kita kena hati-hati tahu mandu di sekolah. Tidak boleh laju-laju. Ikut peraturan. Berbalik kepada Mahathir. Kalau Mahathir saman Zahid Hamidi 1 bilion, Zahid mau cari mana 1 bilion? Siapa lagi beli tolong? Bosku sudah di penjara. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada semua ahli politik. Nah, kiralah kamu politik kanan kah, politik kiri kah, politik sebelah kah, politik atas kah, politik bawah kah. Nah, kiralah politik apa. Hentikanlah buat fitnah. Nanti sendiri yang susah. Kedua, hentikan tabur fitnah. Kedua, jangan membuat hasutan, tak baik. Jangan membuat hasutan, ya. Jangan menghasut, tak baik tau. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ambillah iktibar daripada cerita-cerita ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.